Halo teman-teman, jadi hari ini saya mau sharing ya. Baru hari ini saya ada memakai Atomy Salon & Color yang nomor 3C ini. Jadi ini adalah gold brown ya. Dan teman-teman, ini adalah cat rambut ya. Tetapi selama ini sebelum saya tahu Atomy ya, saya tidak pernah melakukan yang namanya pengecatan rambut. Karena apa? Saya tidak pernah tahan dengan bau dari amoniaknya. Jadi bau amoniak itu membuat kepala saya pusing setelah pengecatan rambut ya. Nah, itu teman-teman, tapi di Atomy benar-benar sangat bagus sekali produk ini ya. Jadi ini saya benar-benar high recommended bagi teman-teman yang memang suka ngecat rambut. Jadi setelah saya kena Atomy, baru rambut saya itu yang biasanya warnanya hitam ya, meskipun tidak hitam pekat, tapi dia cenderung kelihatannya hitam. Nah, sekarang di Atomy saya boleh ganti-ganti warna rambut ya, tanpa merasakan bau arom amonia yang sangat menyiksa. Sama satu lagi, rambut saya tidak kering ya. Jadi ini selain tidak ada warna baunya yang menyengat ya, juga ini wangi ya. Jadi wanginya itu selama pengecatan rambut tidak terasa kita lagi ngecat rambut. Dan setelah 1 jam, jadi ini sangat gampang sekali ya. Tinggal dalam satu kotak ini ada 2 botol seperti ini ya. Ini tinggal dicampurkan saja ya. Jadi dicampurkan ke sini, yang ini campurkan ke botol yang besar ini. Setelah itu ya, dia ada kasih semacam sisir gitu ya. Jadi seperti ini. Seperti ini ya. Tinggal ditutup seperti ini. Jadi ini masih ada bekas-bekasnya tadi ya. Nah, ini setelah itu tinggal kita kocok ya, kocok sampai dia bercampur dengan sempurna. Jadi 2 botol ini awalnya adalah cairan ya, setelah dicampur dia akan menggumpal seperti cairan yang kental, krim yang kental seperti itu, dan warnanya cenderung ke warna coklat. Nah, setelah itu tinggal teman-teman sisir-sisirkan sambil ditekan ya. Jadi dia akan keluar dari sisir ini cairannya, lalu kita sisir-sisirkan. Jadi sendiri pun teman-teman bisa, jadi sisir-sisirkan ke seluruh rambut kita ya, sampai benar-benar rata. Setelah itu disisir lagi pakai sisir yang biasa biar lebih rata gitu ya. Jadi 1 jam kemudian baru kita cuci. Dan di sini ini juga ada dikasih samponya khusus untuk pengecatan rambut dan juga hair treatmentnya untuk pengecatan rambut. Jadi dalam bentuk saset itu, saya sarankan kalau rambutnya sepanjang saya itu 1 kali pakai saja ya, langsung dicampurkan semua. Dan wanginya benar-benar sangat wangi sekali, sudah sepanjang hari itu sangat terasa sekali wanginya. Dan setelah dicat, teman-teman bisa lihat selain warnanya itu ya cukup rata ya, jadi seperti di salon-salon profesional. Sama satu lagi, tidak kering sama sekali ya. Jadi ini ya, Atomy itu memang luar biasa. Meskipun produk hanya ratusan ribu ya, seratusan ribu saja kalau dikurskan ya, itu memberikan hasil yang sangat maksimal. Jadi Atomy itu is the best, bukan karena iklan saja, tapi itu karena kekuatan brand yang sudah terjamin produknya, sekaligus kualitasnya yang bisa memberikan kepuasan kepada konsumen. Nah, pastikan Atomyanis itu belanjanya hanya di web resmi Atomy untuk mendapatkan produk-produk kualitas tinggi yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena kita jangan menggunakan produk yang seolah-olah sudah Atomy tetapi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oke teman-teman, semoga teman-teman yang suka ngecat rambut sekarang sudah bisa merasakan ataupun enjoy pada saat mengecat rambut.